Simak klasemen final Vorli Voli 2022 usai putaran pertama, STIN Pasundan tetap mimpin di puncak, dan TNI AU meraih poin sempurna. Klasemen final Vorli Voli 2022 putaran pertama, STIN Pasundan dan TNI AU menjadi tim yang berada di puncak. Meski berada di puncak klasemen final Vorli Voli 2022, STIN Pasundan baru saja mengalami kekalahan pada laga ketiga menghadapi Akademi Voli Indomaret. Berbeda dengan TNI AU, tim voli putri ini berhasil menyapu bersih ketiga laga final Vorli Voli 2022 putaran pertama dengan kemenangan. TNI AU menjadi satu-satunya tim voli yang belum terkalahkan di final Vorli Voli 2022 putaran pertama. Lebih jelasnya, Mimin bagikan klasemen final Vorli Voli 2022 lengkap dengan hasil terbaru. Berikut klasemen final Vorli Voli 2022 putra. 1. STIN Pasundan, mendapatkan 6 poin setelah 2 kali menang dan 1 kali kalah. 2. Surabaya Bin Samator, memperoleh 5 poin 2 kali menang, 1 kali kalah. 3. Berlian Bank Jateng, mendapatkan 4 poin dengan mengalami 2 kali menang, 1 kali kalah. 4. Akademi Voli Indomaret, hanya memperoleh 3 poin, 1 kali menang, dan 2 kali kalah. Dan berikut ini klasemen final 4 di sektor putri. 1. TNI AU mendapatkan 9 poin, setelah 3 kali menang. 2. Surabaya Bank Jatim, memperoleh 6 poin 2 kali dan menang, 1 kali kalah. 3. Gresik Petrokimia, mendapat 3 poin, 1 kali menang, dan 2 kali kalah. 4. Karisma Premium, masih di peringkat terakhir dengan poin 0, setelah menderita 3 kali kalah berturut-turut. Dan itulah klasemen di putaran pertama final Vorli Voli Divisi Utama 2022 di Magetan, Jawa Timur.